Di luar kampus aja kan pilihan medianya macem-macem tuh. Kenapa di kampus kita isinya politik mulu? Lu mau sampai lulus kita cuma luntang-lantung gak jelas? Mending kita bikin media tandingan. Masa muda cuma sekali. Aku udah baca majalah Karung Goni dan dari situ aku tahu kalau kamu selingkuh. Apa? Mata ganjang. Lagi-lagi buaya. Stop. Ayo. Lagi ngapain? Itu ruangan saya. Saya pikir WC, Bu. Liputan kayak gini nih yang bikin gue pengen jadi wartawan. Gue gak mau selamanya kita cuma nulis si ini lagi jatuh cinta sama si itu. Gosip-gosipan gue mau jadi apa? Lele, gue udah gak bisa ke Australia. Dan gara-gara lo, hidup gue jadi hancur. Perubahan apa yang kamu mau capai menulis hal cetek itu? Lo jangan egois gitu dong. Aku tuh udah ngerasa nyaman, dan apa yang aku lakuin itu positif, Ma. Masa Mama tega sih ngambil itu dari aku? Jangan kau paksa anak-anak kau untuk nurut sama kau. Jangan kayak bokap gua, misalnya janji-janji doang. Orang tua apaan tuh? Lu harusnya bersyukur, keluarga lu masih utuh! Kita pikir kamu beda, ternyata kamu sama aja. Seru ya, kalau udah ada chemistry makanya. Kita juga kalau bareng-bareng terus, pasti dapet kok chemistry. Gak sabar. Gue bakal balas perlakuan mereka dengan karya. Karya apaan? Karya wisata. Lo mau ngajak mereka ke Cibodas? Mending ke Ciater, ciumnya agak begeter. Tapi leh, lamun rek ujian gitunya harus memakai prinsip mensana in prosesano. Udah deh, pokoknya kalau udah ngomong sama si Juni. Juni, Mei, namanya Mei. Mei sama Juni kan cuma beda sebulan. Marilah semua tetap bergairah. Surat-suratnya? Tinggalan di kosan, Pak. Kosan kau bebas? Bebas, Pak. Kapan-kapan ku grebek kosan kau nanti, ya.